OSIS, kalau ada perempuan gimana tampilnya di bidang apa? Ini sekretaris OSIS-nya. Wah, sekretaris OSIS. Juara kelas juga dia. Oh, siapa namanya? Meiti Andika. Meiti ya? Sambil minum ya, Bu. Iya, silakan. Ibu guru ya? Iya. Bidang apa, Bu? Guru. Bahasa Inggris, Bu. Wih. Bu, ajarin saya dong bahasa Inggris. I want stop speak, bukan stop speak English. Kalau saya yang harus belajar sama ibu. Apa? Ibu udah guru bahasa Inggris saya bu ini. Oh, what is your name? My name is Al-Aksari. 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 You, I call you. Just Al. Yes. Just Al. Al, just Al. Wih, masa aku nunggak kamu kafe gitu kan, kalau nama panjangnya apa apa gitu. I call you, gitu. Gimana bu bahasa Inggrisnya bu? Saya panggil kamu dengan betul bu, call ya. How can I call you? Oh, how can I call you? Oh, bagaimana saya dapat memanggilmu gitu dengan sebutan? Nama panggilan gitu ya bahasa kitanya. And you, what is your name? How can I call you? Just May. May. But you same with me. May Moa. You can call me this is May. Yes. Yes. Sure. What is your name? Muning. Muning? Just book Ning. Oh, just book ma'am. Ma'am, yeah. Ma'am. Hi ma'am. Hi. How are you today? I'm very well. How about you today? Hey. Usually I respond I'm fine and you say well, very well. Okay, mom. Mom, you drink water. Please drinking mineral water. Okay. Open master. Yeah, mom. May. Yeah. Egi ketawa. Egi, sorry sir. Sorry sir. I excited around speaking English. Mentang-mentang ada new friend. New friend. You don't angry with Egi. Jelas dia ya. Jelas ya. Apa bahasa Inggris? Apa itu automatically ya? Sorry sir. Sir Egi. Oh ya. I want tanya tu apa bahasa Inggris? Question. Ask. I want ask about lomba cerdas cermat Fatira bahasa Inggris gimana? Itu kalau sekolah kami sih antusias sebenarnya. Bahasa Inggrisnya. Oh, bahasa Inggris tu. Kita lagi manis. English praktek tu. English praktis. Competition. Cerdas cermat itu bahasa Inggrisnya apa tu? Competition lah ya. Competition empat pilar kebangsaan bahasa Inggrisnya apa? Kebangsaan. Kebangsaan apa? Nationality. Correct. Jadi lah bu bahasa Inggris. Ya, lumayan ya. Ya. Oke. Not bad. Good. And you give me about pesan dan pesan apa? Kesan dan pesan datang ke kantor DPRD. Apakah ini pertama kali atau udah sering? Pertama kali. Bahasa Inggrisnya? The first time. Can you? Apa kamu bisa? May ya, mungkin boleh. Boleh saya minta pendapatnya about visit you first time, ya? Please. English please. Excited. For what? For this mineral water? No. The room? The building, gedungnya. The building? Big banyak building. Karena baru pertama gue masuk ke gedung ini. Oh. Okay. This is about physically, my name, communication person. You can give apa tuh? Opinion. Apa namanya? Familiar. Familiar.
Sudah kaget ya? Iya, teman-teman semua, beginilah ya cara kita ingin mengasah komunikasi ya dengan bahasa Inggris tentunya. Karena ini juga kebutuhan ya, Mam ya. Ya, Al ya. Nih, Kak Igi, ya. Terima kasih kamu berulang kali membawa kebaikan, memberi jalan supaya kita bisa bersilaturahmi. Ya, tak pernah maka tak sayang, ya kan. Nah, saya juga karena ini jadwal badan anggaran, kita tetap fokus menyelesaikan tugas TV kita. Namun, ini sekali lagi seperti status saya di Instagram bahwa yang terjadi hari ini pun memang bukan kita rencanakan siapa bertemu dengan siapa, tetapi Tuhan memberi jalan ya. Nah, kita harus optimis. Sehat semua ya, sayang. Ibu hanya berpesan, gedung ini kami tidak lama tinggal di sini, berkarya, bertugas, nanti kalian-kalian siapa tahu mengisinya. Jadi siap-siaplah dari sekarang, oke? Okay? Amin. Mei, ada minat gak nih Mei jadi wakil ada? Nanti lampu Mei. Minat ya, kayaknya. Oke, okay, amin. Amin. Yuk, minum.